بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi yang ceria, yang bahagia ini, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah An-Nisa, surah yang keempat, juzuk yang kelima, ayat 37, 38 dan 39, di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Taala memberi peringatan kepada kita jangan ambil satu sikap yang tidak betul, nama dia sikap bakhil. Bakhil, kerikut, tulis satu lagi tambah bahasa gelas, sorry, bahasa Kelantan, kupi. Ah, tu maha tu, kupi tu, tulis tu, kupi, gelas, sorry, dianya bakhil, kerikut, gain dia tu. Ada orang ni bakhil, dia suruh orang bakhil pula. Ah, tu maha tu dah, dah dia lah bakhil, dia suruh orang lain bakhil juga macam dia. Ini Allah Ta'ala tempelak puak-puak ni. Dan sifat yang ketiga yang buruk, mereka menyembunyikan kebenaran. Dia sembunyi sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk puak Yahudi dulu. Ramai kita ni sembunyi apa yang ada dalam Quran, yang adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditafsir oleh ulama salaf, tak mau diceritakan. Yang nak ceritanya apa yang dia nak bawa. Itu bahaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat-ayat yang lepas menggalakkan kita berinfak, bantu anak yatim miskin. Dalam siri ayat 36 kita dah bawa berapa? 9 kategori orang-orang yang kita kena infak, kena bir ataupun ihsan. Maka datang ayat ini satu lagi SOP nak beri apa ni, nak beri sedekah, infak, jangan ada sifat riak. Riak ni penyakit menghilangkan pahala. Riak penyakit menghilangkan pahala walaupun dapat glamour. Glamour, oh, infak, oh, hebat dia tu, oh, hebat saja dah, tapi perbuatan dia meruntuhkan, menghancurkan pahala yang tidak bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, cukup menakutkan kita. Kemudian dalam ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut, mupilihlah jalan yang baik. Kalau kamu beriman, kamu tak akan rugi di dunia, kamu akan aman, bahagia di akhirat. Ha, tapi salah pilih jalan, celaka dunia, di akhirat sangatlah menderita. Baik, kita mula, itu mukaddimah secara ringkasnya. Kita baca ayat kita ni, yang jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل dan yaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh manusia supaya bakhil. Dia bakhil, dia suruh orang lain bakhil juga. Orang Kelantan kata dia kupik, dia suruh orang lain kupik juga macam dia. Ini perbuatan yang cukup apa ni, yang cukup tidak baik. Ayat ini, munasabatul ayat, tengok ayat yang lepas, ayat 36. Lamma zakarallahu ta'ala zammal mukhtalil fakhur, Allah Ta'ala cerca orang-orang yang sombong, sombong dengan perbuatan dia. Al-fakhur, sombong dengan kataan dia. Sombong dua-dua, tingkah laku pesombong, cakapan pesombong. Orang panggil orang Kelantan kata metor dia ni. Metor ni mana sombong lah. Banyak dah gelas hari, boleh tak? Metor. Semua tu penyakit-penyakit yang berbahaya berlaku. Jadi dua sifat yang buruk ini, maka Allah nyatakan di sini, siapa, apakah sifat sombong mukhtalin fakhur yang Allah cela itu. Siapa dia mereka? Datanglah ayat ini. Alladzina yabkhulun, dia bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, suruh orang bakhil juga. Biasanya begitulah, orang yang bakhil ni dia cari kawan bakhil juga. Al-khabithatu lil-khabithin, orang yang buruk dia cari yang buruk. Wat-tayyibatu lit-tayyibin, orang yang baik akan cari yang baik. Sebab itulah kita nak jadi orang baik, kita kena berkawan dengan orang baik. Kita nak anak-anak kita baik, kita kena baik. Ayah, ibu ayah dulu kena baik. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala nyatakan sifat mukhtalim fakhur, orang yang sombong itu, orang yang buruk, orang alladzina yumsik ma'lahu anil infaq, orang yang bakhil. Orang manusia yang paling bakhil atas dunia ni, orang yang tak ihsan berdua ibu bapa. Ayah dia susah, dia tak bantu. Ayah dia, mak dia susah, dia tak tolong. Ini orang paling bakhil sekali. Mak ayah dia mestilah dia tolong. Tengok aqarib wal aqrabin, tengok dalam Tuhan kata apa? Wa bizil qurba. Bizil qurba wal yatama. Siapa kau orang yang paling dekat dengan kita? Orang yang dekat dengan kita, adik-beradik kita, keluarga kita. Tapi syaratlah satu lagi. Kadang-kadang kita ni tak seimbang. Kita nak tolong adik-beradik, tapi adik-beradik sombong. Aku tak heran dengan kau. Dia teman aku tak heran dengan kau. Sebab dia tak nak tunduk pada adik dia ke, tak nak apa ni. Ini satu penyakit juga. Lepas tu dia pergi canang. Orang Kelantan kata pergi jajah ni, canang sana sini. Adik-beradik kaya tapi tak bantu kita. Ini masalah. Dia panggil masalah hati. Punca kerusakan di atas dunia. Maka Allah Ta'ala senaraikan siapa yang patut infak. Dua ibu bapa, akarib, yatim, miskin, jiran-jiran yang dekat, jiran yang jauh, orang yang sebelah kita, pengembara-pengembara, hamba-hamba. Jadi ini Allah Ta'ala perintahkan pada dia. Kata di ulama, al-bukhlu laisa bil mali faqat. Tulis ini, bakhil itu bukan harta saja, bakhil juga dengan ilmu. Allah ni, ayat ni kita rasa
bila kita murajaah tafsir semalam, rasa macam kena ketuk atas kepala. Letih ke tak letih, kita pegang juga kitab, kita cari juga mic, tak nak bakhil kita dengan ilmu. Dia kata al-bukhlu bil ilmi, orang yang ada ilmu bakhil dengan ilmu dia termasuk orang yang bakhil yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang dia juga bakhil, dia suruh orang lain bakhil pula. Apa dia? Sekak orang ni tak bagi ceramah. Sekak orang ni tak bagi kuliah dengan alasan-alasan yang direka cipta sendiri. Kalau kita dia betul-betul dia mengarut, dia bawa benda cerita-cerita khurafat, hadis-hadis palsu kita nak sekak, itu memang wajib pun. Ramai para ulama-ulama besar dalam apa ni, dalam dunia Islam kata orang ni bukan sekak kena sekak, tak boleh bagi ceramah, kena pukul lagi. Tapi yang malangnya yang disekat tu yang duk pegang dengan Quran, duk ajar Quran, ajar hadis, hak ni hak awal kena sekat, yang duduk berzikir melompat yang apa itu yang ditaja. Allahul musta'an. Jadi kita tak bolehlah bakhil itu dalam banyak dimensi, banyak sudut, supaya kita tidak terjebak dengan larangan yang buruk ini. Yang pertama bakhil, yang kedua ya'muruna an-nasa bil bukhli, dia kempen orang suka bakhil juga, jangan bagi derma, jangan. Tetapi kalaulah tempat-tempat yang diiklankan derma itu memang bermasalah, wajib kita kena lapor, mesti kita kena maklum. Kalau tidak, memang kita bersekongkol dengan orang tu. Banyak ni skema-skema yang duk buka tabung-tabung derma ni. Allah, sekali dia angkat mari dengan air mata budak-budak. Oi, banyak akaun masuk tu. Nanti bila pergi siasat tempat dia, tak ada orang pun. Ada 5-6 orang budak-budak tu. Itu pun dikatakan anak yatim, laisa bi yatim, bukan yatim. Dia katakan anak yatim, bukan yatim pun. Nah, itu jadi masalah kita. Sifat yang ketiga, baik. Sifat yang ketiga, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menyuruh mana serta menyembunyikan apa-apa jua yang Allah berikan kepada mereka dari limpah kurnianya. Innal bakhila bil mal, orang bakhil dengan harta ni, yukhfi 'anil nas ma ladayhi min awal, dia tak akan tunjuk pada orang dia ada harta. Itu orang bakhil. Kenapa Pak Haji pakai baju sebeh ni? Tak ada. Kita orang zuhud punya. Sebab bila orang tengok dia banyak duit, orang akan minta derma dengan dia. Pak Haji ni tak ada duit ni. Orang tahu, tapi orang tahu dia kaya. Bakhil punya orang. Pergi Mekah duduk hotel paling buruk sekali. Kenapa Pak Haji duduk hotel buruk? Zuhud. Kita mari nak ibadat je. Macam-macam lah alasan. Nak pergi beli pun tawar tu kok, pagi sampai gelak kata budak-budak. Bakhil. Walahnya kalau dia beli dengan majik-majik penjaja ni, sambil kita bantu dia orang, apa yang duduk tawar menawar sampai Allah nak beli jagung 5-10 minta 6. Malu muka awak pergi kedai supermarket yang tokek kaya raya tu, 5 sen awak tak tawar. Nah, inilah sifat bakhil. Jadi dia sembunyikan dia ada harta, konon-konon dia zuhud. Fala yuzhir athara ni'matin, dia tak zahirkan kesan nikmat dalam jiwa dia. Dia tak zahir kesan nikmat dalam jiwa dia, tak zahirkan. Wala tabinu fi aklihi wala fi malbasih, tak zahir makan pakaian dia pun tak zahir, makan minum dia pun tak zahir. Dia main gitulah. Dan macam-macam lagi dia sembunyi sebab dia bakhil. Kenapa? Li ajli alla yatlub ahadun minhum, supaya orang tak mari minta dengan dia. Tu yang puncanya. Allahu akbar. Satu, wa kadzalika ma ladayhi min ilmin, orang ni ada ilmu tapi tak mahu zahirkan kepada orang. Kenapa tuan ustaz tak mengajar? Saya apa ni, tak pandai. Walah dia mengaji pondok 30 tahun. Mengaji di Mekah tu, unta Mekah berkenal dia. Nah, tapi balik nak mengajar tak mahu. Sebab tawaduk. Lah. Ajar apa yang kita faham daripada ilmu. Nah, lebih-lebih lagi
Lebih-lebih lagi, ilmu ini perlukan oleh masyarakat. Nyatakan kebenaran al-haq min rabbik, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu tentang apa yang disarahkan oleh ulama salafus saleh, itu diperlukan oleh masyarakat sekarang. Jangan duduk kulit mulut. Maksudnya itulah anailah, walaupun terpaksa minta bantuan daripada pemuda-pemuda Islam ni, mu tengoklah apa-apa ilmu yang diperlu oleh masyarakat daripada kuliah-kuliah kita tu, bolehlah kerak pendek, tapi kerak biar ikut SOP lah, soalan dan jawapan tu biar selari, kalau tidak timbul fitnah. Budak-budak ni dia buat kerja bukan senang, satu-satu video nak dapat ada harga dia. Jadi kita gunakanlah tabung-tabung derma untuk media ni, untuk dakwah ni digunakan, sebab kita tak nak masuk dalam kumpulan bakhil dengan ilmu. Tapi minta maaf lah kalau orang tanya PM peribadi tu, musim-musim sibuk macam ni memang tak jawab pun. Dia kata ada setengah orang kata 3 kali dia, esok dia up balik soalan-soalan sama, dia tunjuk kita tak apa, anak panah tunjuk atas. Yang tak tahannya dia hantar video orang suruh kita jawab, kata awak nak tanya soalan awak dengar, dia tanya tulis kat situ. Itu masalah juga. Ini janganlah tuduh kata bakhil juga, abang anak pun cakap jangan bakhil, dia tak jawab ke soalan. Kalau kita buka ruang soal jawab, kita tak jawab, itu salah. Tapi kita tak buka, kita cuma bantu sekali-sekala untuk menjawab soalan orang. Baiklah. Kita terus cakap banyak. Bakhil yang paling besar sekali, tanya dah. Wal bakhil dari sudut ilmu, ikhfa. Sebagaimana Yahudi menyembunyikan sifat Nabi SAW. Ini sangat dahsyat. Dalam Taurat ada. Bahkan dalam Injil pun ada sifat-sifat Nabi, tapi ahlul kitab yukhfun, sembunyikan. Ini dia panggil menyembunyikan fakta yang menyokong apa ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keburukan yang amat, yang jeli, yang sangat keji di sisi Allah azza wajalla. Berapa ramai orang tahu benda betul, tak mau cakap. Tak boleh cakap, kalau cakap orang marah. Cakap orang marah. Allah, kita kata Allahul Musta'an, Allah Ta'ala lah bantu kita semua para pendakwah supaya berani menyatakan kebenaran. Risiko. Semalam ada seorang sahabat datang, mari jauh, dia baca buku kita ni, Wa Abshiru, buku ni kan, buku baru keluar ni. Buku ni simpunan tadabur ayat-ayat Quran secara ringkas, nama Wa Abshiru. Dia kata, Ustaz, nama saya telah gugur daripada sebuah surau kuliah sebab baca kitab ni yang ditulis oleh Abu Anas. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Awak baca kitab lain je lah, cari kitab yang diterbit oleh pihak jabat agama, baru kita kata selamat. Cari dalam ni apa kesalahan, kita nak tahu, kita nak baiki, nak ubah, nak betulkan. Tak ada, itu je salah dosa awak je, awak baca kitab ni. Pangkah dia punya jadual kuliah. Kita kata awak sabarlah, jangan cari penyakit, gilah cari kitab-kitab yang orang tak marah, jangan duduk cari pasal. Jadi saya syorkan tuan-tuan cari buku ni, Wa Abshiru. Dia ada himpunan tadabur ayat-ayat ringkas, sangat bagi anaknya sangat sangat simple, mudah untuk dibaca, dan boleh jadikan bahan kuliah sama keluarga, kuliah di surau-surau yang tidak dimarahi oleh orang. Falyatafaddal mashkuran, nama kitab dia Wa Abshiru. Timulah khabar gembira, itu yang kita nak sampaikan. Bukan kata ta'araku, mari kita bertumbuk. No, kita tak ajak orang bertumbuk, tak ajak orang berkelahi. Yang kita ajak orangnya untuk kenal Allah, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza da'buna wa hadza darbuna. Allahu akbar. Baiklah, mari kita sambung ayat kita. Allah tadi akhir ayat Tuhan kata, wa'atadna lilkafirina azaban muhina. Dan sungguhnya Allah, maaf, dan sebenarnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir itu azab seksa yang amat menghina. Jadi orang kafir yang bakhil, yang suruh orang bakhil, yang menyembunyikan fakta dalam kitab-kitab mereka, mereka ini orang yang disediakan azab neraka. Adapun kita orang beriman, kalau setakat dia bakhil daripada dengan benda-benda yang sunat, bukan bakhil nak keluar zakat, dia tidak diazab,
tapi dia kerugian peluang besar untuk naik darjat di sisi Allah Azza wa Jalla. Rugi peluang, rugi ruang yang besar yang Allah Ta'ala sediakan. Yang ada main, rugilah kita kalau kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Kita sangat rugi dengan apa? Dengan perbuatan yang merugikan pahala. Allah beri peluang, kita tak ambil. Bagi ruang, kita tak masuk. Jadi kita rugi pahala. Jadi para jemaah sekalian, jangan merugikan pahala. Pahala kita ni Allah Ta'ala buka ruang, kita ambil di mana saja dapat. Baiklah, suruh bakhil. Siapa lagi orang rugi? Tadi bakhil kan? Yang ni kontra. Yang ni suka infak pula. Ayat 38. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ. Ini isu yang keempat. Dan juga orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan menunjuk-nunjuk kepada manusia, yakni riya. Munasabah ayat. Bila Allah cela orang-orang bakhil, datang ayat ini, datang pula celaan terhadap al-musrifin, al-mubazirin, orang yang boros, orang yang membazir. Membazir harta. Bila dia infak tidak ikhlas, mana sok macam dicuah gitu saja harta dia, pahala tak ada. Tapi dia bolehlah pujian orang, orang akan pujilah dia. Oh hebat tuan, hebat awak dah, pemurah. Tapi dia dalam hati dia penuh dengan sifat ria, nak tunjuk-tunjuk ke orang. Min sifatihim, di antara sifat manusia yang tidak baik, iaitulah orang yang mencurahkan harta dia. Min ajli an yarahumun nas, nak suruh orang tengok. Fayusnun, orang puji dia. Yamdahun, kononnya dia ni lah orang pemurah, dia ni lah orang yang bantu orang. Orang ni, oi, macam-macam dia. Jadi ini satu penyakit lagi. Tadi bakhil, tak mau bagi. Yang ni bagi dengan apa? Dengan ria. Kita kata na'udzubillah wal'iyazubillah. Kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada sifat yang buruk. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, dan mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, dan tidak juga beriman pada hari akhirat. Ini maknanya kalau orang ini kafir, tak apalah, itu kategori lain. Bagi orang yang beriman dah, tapi kalau iman dia tidak mantap, dia iman dia dengan hari akhirat tidak kuat, dia pun bakhil, dia pun bagi derma tapi dengan cara nak ambil bayaran segera. Dia panggil nak ambil bayaran segera, nak suruh orang puji atas dunia ya, di akhirat tidak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW sebut, bagi tahu di akhirat esok, orang yang buat sedekah dengan riya, buat amal dengan riya, Allah kata mungkin ambil pahala dengan orang itu, dengan orang yang kamu nak tunjuk-tunjuk tu, dia ambil pahala dengan dia, dengan aku tak ada. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang para jemaah sekalian. Baik, di akhir ayat Allah kata apa? وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Dan sesiapa yang mengambil syaitan itu menjadi kawannya, tak ada manusia ada kena kawannya weh, pergi cari syaitan, maka seronok, seburuk-buruk kawan ialah syaitan. Seburuk-buruk kawan iaitulah syaitan. Sa'aqarina, seburuk-buruk kawan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita, amankan kita, jauhkan kita daripada syaitanir rajim. Ini di antara kitab yang kita duduk baca sini malam Jumaat. Tajuk dianya Hakikat Syaitanir Rajim, Hakikat Syaitan yang Direjam. Jangan duduk gurau. Ni kitab ni kita baca tujuannya nak kenal syaitan, sifat-sifat dia, lorong-lorong godaan dia, dan juga kekacauan dia akan buat kepada kita. Biiznillah Azza wa Jalla,
kita ada ada perisai, ada alat untuk menyanggah apa yang dibuat oleh oleh perancangan syaitan. Biiznillah azza wajalla kita menang insyaallah. Sebab Allah Taala sebut dalam Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, tipu daya syaitan itu lemah. Tuhan kata syaitan itu lemah, tapi kalau kita lemah pada dia lagi kita tewas. Kalau kita kuat insyaallah kita menang. Maka Allah Taala sebut siapa dia jadikan syaitan itu kawan, member dia, partner dia, maka dialah sebaik sejahat-jahat kawan, iaitulah syaitan wal iyaz billah. Baik, para jemaah sekalian, ayat yang terakhir kita, wa ma za alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Allahu Akbar. Dan apakah kerugian yang akan menimpa mereka jika mereka beriman kepada Allah? Tak rugi apa, rugi nyawa je dan hari akhirat. Serta mereka mendermakan sebahagian dari apa yang telah dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Kalau dia beriman, dia rugi? Tak rugi. Kalau dia ada harta, dia infak, rugi? Tak rugi. Sebab tu Tuhan ungkit di sini, mimma razaqakumullah, rezeki aku beri, kamu tolong bantu, kamu tolong bahagi je. Kalau kita cipta sendiri rezeki, kemudian kita tak nak bagi, itu hak kita. Ini Allah bagi rezeki, tiba-tiba kita bakhil. Kenapa? Wa kana Allahu bihim alima. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui akan keadaan mereka. Nah, jadi ayat ini, dia harta ni ada kalanya kita dapat dengan senang dan mudah. Ada kalanya susah. Contohnya orang ni orang kaya, anak orang kaya, bila dia ayah dia mati, mak dia mati, dia terima harta orang panggil cuci tangan ya, tukar nama ya, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa awak. Nah, tukar namanya jadi harta dia. Ada juga orang yang Allah Taala buka lorong perniagaan, buka bisnes, dapat dapat apa ni, jual sambal pun kaya, jual bedak sejuk pun kaya. Ada orang yang masya Allah, kata orang membanting tulang, melengikan belakang, kerja pagi sampai gelap, boleh gaji RM20 je. Ha, fikir 4 kali apa benda yang boleh dibeli dengan RM20 zaman kita sekarang. Nak buat apa? Fikir nak beli makanan anak lagi, susu anak lagi. Yang tak tahannya, susu anak RM5. Nak beli makanan RM5, RM10 lagi habis ke rokok. Ini celaka punya manusia ni. Ha, habis ke rokok ya. Tak kenyang, tak apa. Anak-anak keluar rumah ikat perut, kata orang makan, pok mu isa okok ni. Eh, na'udzubillah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, apa yang kamu, kalau kalau kamu betul-betul beriman, kamu infak, kan bagus benda tu. Jadi macam-macam lah. Orang yang yakin, dia yakin. Wa kana Allahu bihim alima. Dan terima harta tanpa masyakah, ada orang terima harta dengan susah. Jadi kita gunalah dengan cara yang yang baik-baik, kita kata alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala beri. Setengah orang itu dia kata rezeki anak-anak, ya, ni rezeki anak-anak ni, bukan rezeki dia. Tapi anak tak beri juga tu, boleh jadi untuk masa depan, dipanggil fiqhul ma'alat, masa depan. Mana kalau dia bakhil setara mana pun, dia mati, sah dah harta pergi ke anak-anak. Betul lah tu tak, kata-kata orang tua bila dia dapat projek ke dapat, ni rezeki anak-anak lah kan. Kata betul sungguh lah, kalau awak bakhil. Tapi kalau dia tak bakhil, rezeki dia dan anak-anak. Sebab apa? Bila dia infak, harta tu jadi milik dia, milik kekal dia sampai ke akhir syurga. Tapi kalau dia tak bakhil, kalau dia bakhil, rugi dia. Betul-betul harta tu jadi milik milik orang lain. Dia tu lo cari, tu lo kumpul, kan? Sama ada melalui jalan yang halal, kita kata alhamdulillah. Kalau jalan yang dosa, dia yang kumpul melalui jalan yang haram untuk orang lain bermemoh-memoh selepas dia tidak ada. Nak gimana kita, nak gimana dengan harta yang kita ada ni, mau ke mana kita pergi? Sekejap je. Baiklah,
akhirnya Allah kata apa? Wa kana Allahu bihim alima. Allah Taala tahu semua keadaan kamu, alimun biniyatihim. Allah Taala tahu niat kita. Allah Taala tahu kita infak tadi apa ni, ikhlas tak ikhlas. Allah tahu kita bagi sumbangan ilmu kita ni ikhlas ke tidak. Allah tahu, ini yang kita takut hari ni para jemaah sekalian. Takut kita kata mulut kata ikhlas, hati tak ikhlas. Tangan holo dengan penuh tuluk ikhlas tapi hati bergelora dalam tu nak suara puji. Kita kata wal iyaz billah. Kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada sifat buruk yang akan menjahanamkan kita di akhirat esok. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta berlindung Allah Taala daripada Allah biarkan kita terumbang ambing, entah tak tahu tidak ke kiri dan tidak juga ke kanan. Kita kata nas'alullahal afwa wal afiyah. Sebab itulah Hana buat satu kempen, hartaku milikku. Hartaku milikku. Sebab apa? Sebab bila kita infak, kita guna pada jalan yang baik, maka dia jadi milik kita. Di dunia pun kita milik harta, insya-Allah orang yang banyak derma, banyak infak, Allah SWT akan beri kepada mereka kesenangan di dunia, kebahagiaan di akhirat, rezeki pemurah. Tak ada orang yang pemurah ni, bila dia banyak infak, dia jadi miskin. Orang miskin tu bertambah miskin lagi. Orang bakhil pula miskin pahala. Kaya aset, pahala tak ada. Buat apa? Baiklah, kita rekah je lah perbincangan kita. Yang pertama, mencari lima faedah. Kita cari lima faedah dari ayat yang kita baca ini, insyaAllah. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama, ayat yang pertama tadi, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nas bil bukhli. Orang yang bakhil, suruh orang pula bakhil, sembunyi pula apa ni aset dia, takut orang minta derma, atau sembunyi ilmu dia, tak takut orang lari daripada dia. Apa jadi? Maka Allah Taala sebut dalam ayat ini tiga sifat mazmumah yang dicela oleh syarak. Yang pertama sekali, bakhil, dia sendiri bakhil. Yang kedua, membakhilkan orang pula. Awak bakhil, dia suruh orang lain bakhil juga. Ini dia panggil mana? Manusia yang teruknya, dia bakhil, dia suruh orang bakhil. Allahu Akbar. Kita kata ini kerugian yang amat besar, kecelakaan yang besar bagi manusia. Dia bakhil, dia suruh orang bakhil. Rugi tak rugi dia? Sangat rugilah. Kenapa tak rugi? Allahul Musta'an. Kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada sifat yang buruk. Sifat yang kedua, amirina li ghairihim bil bukhli. Suruh orang bakhil pula, jangan derma. Sifat-sifat ni masalah ni. Dia tak mau jadi baik, dia larang orang jadi baik. Itu berat. Yang ketiga, yaktumun, menyembunyikan. Sama ada dia sembunyi harta dia takut orang minta, ataupun sembunyikan kebenaran takut orang lari daripada dia. Itulah, inilah tiga sifat yang buruk yang kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita, selamatkan kita dari semua sifat-sifat, tiga sifat yang kita belajar ini. Al-fa'idatus tsaniyah, faedah yang kedua, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi. Mereka menyembunyikan apa saja kurniaan Allah Ta'ala kepada mereka. Kata ulama tadabbur, al-kitmanu naw'an, sembunyi itu dua kategori. Kitmanun fi'li, secara perbuatan, sembunyi secara perbuatan. Yang kedua, kitmanun qawli, sembunyi perkataan. Ya, mari kita tengok. Kategori yang pertama, al-kitmanul fi'li, sembunyi perbuatan, alla yura atharu ni'matillahi 'alal 'abd. Dia sembunyikan kesan nikmat Allah Ta'ala ke atas dia. Sembunyi. Dia takut orang pakai miskin, minta derma dengan dia. Dia keluar dengan baju yang buruk, pakaian dia pun buruk contohnya. Bukan kerana zuhud, la ta'affuf, walakin bukhlan kerana bakhil. Na'udzubillah. Ada orang lagu ni,
sembunyi. Maka itulah kita kita minta jauh daripada sifat buruk ni. Dia kontra lah. Hak ni sembunyi, hak seorang lagi riak. Itu berat. Yang ketiga, yang kedua, al-kitmanul qawli, sembunyi perkataan. Dia bila jumpa orang, Allah, kita ni sedih lah, projek tak jalan, apa ni, benda tak, padahal baru dia dapat sign agreement 2 juta projek, tak jalan. Kalau yang tak jalan sungguh, slow, bolehlah kita bercakap. Dari sudut perbincangan semasa, dah, ekonomi sekarang ni slow, tak dapat. Tapi bukan cakap tu sebab seorang tak minta derma dengan dia. No. Pada dia baru dapat projek. Ha, ini, ini penyakit manusia. Ana mutawassitul hal. Saya ni orang biasa-biasa je. Ha, kalau dia cakap tu betul-betul tawaduk, kita terima. Ramai juga orang. Bila cakap saya ni orang biasa je. Mahal ustaz, kita ni orang biasa je. Tapi tu gua kereta ni kepala tujuh BMW. Nah, bukan hok model hok. Model hok jual mesti buruk tu. Ada seorang ustaz kita ni. Pak buah kereta dia ada. Pak buah kereta. Orang kata, dia kata, ustaz pondok ni gaji minimal berapa? Kata, saya tak tahu nak kata. Tapi seorang ustaz saja ada 4 buah kereta. 4 buah kereta? Huh. Oh. Dia tanya kereta model berapa? Anak lagi tanya dia, ustaz, cuba engkau hantar kumpul 4 buah kereta ni, aset dia berapa? Dia kata, tak sampai apa, 10 ribu. Huh, 4 buah kereta tu sampai 10 ribu. Anak kata, apa? Bukan 10 juta, bang. 10 ribu tak sampai. Ay, main-main. Dia, jangan duduk main. Jadi orang ni sungguh lah mutawas. Tapi kita tengok dia happy je. Dan ada lagi lah kata anak fakir, anak, macam-macam lah. Kita ni keluarga miskin, tak usah cakap lah. Orang tahu pun. Kata orang dapat, pepatah Melayu kata, tengok riak ikan di air je tak? Sudah tahu jantan betina. Tengok orang kaya tahu lah. Tapi gitulah keadaan manusia yang bakhil. Anak pengalaman anak, minta maaf lah, ini cerita pengalaman. Pengalaman anak bawa orang haji, umrah kau, macam-macam pelbagai ada. Yang kaya sungguh ada. Yang miskin sungguh pun ada. Dan kita boleh tahu. Orang yang pemurah, dia tak tunggu balik pada Mekah. Tak tunggu balik. Dia, bila kita cerita tentang pondok, cerita ni, dia kata, ustaz, tengah buat projek apa sekarang? Kita jawab sekian. Dia mari bisik lah. Lepas pada orang tak ada lah, dia mari. Kalau saya derma sini 100 ribu kau pahala. Anak Mekah lalu. Mari nombor kan. Saya nak pergi derma depan Kaabah tu. Nak pergi main rosak ke depan Kaabah ni. Kata kat sini pun 100 ribu juga. Tapi tak boleh lah, tak ada feel. Dia punya tak ada dia. Dia pergi. Ada orang tu, oh insyaAllah, insyaAllah. Satu ringgit pun tak dapat. Seringgit pun saya tak tahu dia dia bagi. Tak dapat. Berkira sangat. Oh payuh. Jadi orang pemurah ni Allah Ta'ala tak akan simpan. Hati dia tak akan simpan lama benda. Dia dengar benda dia dia nak infak, terus dia bagi. Ada orang tu kita tak dapat manfaat apa. Janji 10 kali balik saya pergi Pak Ustaz. Kita akan apa benda tak ada mari bagi duit benda juga. Kita tahu lah sewatak-watak orang pak orang bakhil ni boleh dikenali. Tak apalah, itu hak harta dia, kita tak boleh marah. Dia nak bagi, alhamdulillah, untuk kesenangan dia di akhirat. Ha. Kalau dia tak nak bagi, dia tunggu jelah harta tu jadi harta anak, bukan harta. Memang dia dia sebut pun ini rezeki anak-anak ustaz, kata betul sungguh. Orang bakhil dapat projek besar, ustaz, saya dapat rezeki anak-anak pula ni, kata betul sungguh. Memang bakhil pun belanja kedai kopi pun buah pokok yang kita mana ada, ada projek juta-juta. Betul lah tu, tulis tu rezeki anak-anak. Dia sendiri tak infak pun. Ha, na'udzubillah. Minal apa ni min sifatil bukhli, daripada sifat bakhil yang cukup dahsyat. Jadi kita jadi ada bakhil perkataan. Cakap bakhil. Ada bakhil memang dia punya perbuatan dia. Dua-dua tu sifat bakhil. Tapi bakhil yang paling berat sekali bakhil menyebarkan ilmu. Na'udzubillah. Baik, yang ketiga, boleh yang ketiga. Sifat yang ketiga, Allah Ta'ala suruh kita infak. Infak bagi apa ni, wabil walidin ihsan, ayat 36, Allah Ta'ala suruh kita infak banyak-banyak, sedekah, semua kategori masuk, ada belaka kata orang, kan? Tapi ingat baik-baik satu kaedah dikata oleh ulama, tulis kaedah ni besar, menarik.
man adala anil masyru' ubtuliya bil mamnu'. Ini tulis kau Arab. Tulis kau Arab dulu, tak boleh tulis dengar. Dia sedap Arab ni. Kalau tak sebut dia, bagi kita kau ngajar kau ni, tak manis. Man adala anil masyru' ubtuliya bil mamnu'. Siapa dia melencong, lari daripada melakukan perbuatan yang disyariatkan oleh Allah, dia akan terjebak dengan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Contoh di sini, Allah suruh kita infak, ikhlas. Tapi bila dia riak, dia lari daripada asli. Ataupun Allah Ta'ala beri peluang pada dia besar, duit dia banyak, tapi dia bakhil, lari daripada yang asli. Sama juga dalam ibadat kita. Nabi selalu ajar kepada kita sunnah. Nak solat ini cara dia. Salu kama raitu muni usul. Pergi haji, khuzu anni manasikakum. Apa saja Nabi kita buat, kita tak nak ikut. Kita pergi ikut lain. Zikir dengan melompak kau menunggunya kau apa dia. Orang suruh minta dengan Allah, pergi minta dengan kubur tok ayah, tok keramat. Dah. Man adala anil masyru' ubtu dia bil mamnu'. Siapa dia lari daripada jalan yang disyariatkan, dia akan terperangkap, terjebak dengan perkara yang dilarang. Tengoklah. Buatlah senarai apa saja pun, itulah yang kita bimbang hari ini. Takut kita terjebak dengan yang dilarang, kita tinggal yang disyariatkan. Wal'iyazubillah. Yang keempat, Allah sebut sini, wa man yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa dia berkawan dengan syaitan, maka itulah kawan yang paling jahat. Na'uzubillah. Tambihun ila ta'thiri qurana ilmar. Ayat ini Allah Ta'ala beri amaran, peringatan, kesan kawan. Besar ni, dia panggil qurana usu. Kesan kawan tu besar. Bila kita berkawan dengan orang bakhil, bakhil lah dia. Berkawan dengan kaki riak, riak lah dia. Berkawan dengan kaki mabuk, mabuk lah dia. Berkawan dengan kaki judi, judi. Berkawan dengan kaki kelentong, kelentong lah dia. Kita berkawan dengan orang baik-baik, orang yang suka zikir, suka ibadah, suka nasihat, suka apa ni, majlis ilmu. InsyaAllah kita juga akan dapat manfaat banyak daripada mereka. Itu dipanggil qurana usu. La tasal alil mar'i fasal andala. Dalam syair kata, la tasal alil mar'i wasal an khalilihi. Mu jangan tanya di sifat seorang itu, mu tanya kawan dia berkawan dengan siapa. Sebab kesan kawan tu besar. Berkawan dengan orang bakhil, bakhil dia. Berkawan dengan orang pemurah, kita berasa nak pemurah juga. InsyaAllah. Jadi sebab itulah anak-anak kita ini kena didik, kena jaga betul-betul. Jangan terjebak dengan kawan-kawan yang buruk. Terjebak dengan kawan yang buruk, buruklah dia. Sebab itulah kita, bila kita letak anak-anak di asrama contohnya. Nah, pergi baik, balik buruk pangan. Sebab jumpa kawan. Sebab itulah dulu orang kata, kalau orang masuk dalam penjara ni, mula-mula masuk satu ya, dia punya teknik nak menipu orang. Bila masuk keluar ada 10 teknik. Sebab dia jumpa dengan pembesar-pembesar dalam tu, yang kaki kelentong juga, tu lu ajar kepada dia cerita. Ya, dia main-main. Jadi Allah Ta'ala lah maha kaya letak kepada kita ni, jangan carilah kawan-kawan yang baik, jangan cari kawan yang buruk. Wal'iyazubillah. Baiklah, yang terakhir, yang kelima, Allah kata, wa ma za alaihim lau aman. Man, Tuhan kata, apa ruginya kalau kamu beriman? Apa ruginya kalau kamu infak? Mana apa ruginya kalau kamu gunakan harta yang ada ni untuk kebaikan? Guna ilmu untuk dakwah, untuk menyebarkan, untuk apa rugi? Tulis ini. Ayat ini mengajar kepada kita fiqhul muwazanah. Fiqh al-muwazanah, fiqh buat timbangan. Timbangan ataupun perimbangan di antara yang bermanfaat yang buruk. Aku nak buat benda ni, baik ke buruk? Senarai. Ada 10 kebaikan. Negatifnya kosong. Tak payah duk fikir banyak. Kata orang hak ni pakai solat hajat bagi jadi lah. Tak payah istikharah. Istilah ada seorang ustaz kita ni, kalau dia tengok hak baik-baik, kata ustaz pakai semayah hajat bagi jadi lah. Kalau kita istikharah kena mikir pula. Mana benda tu zahir, benda tu zahir. Kaji pula ni. 8 baik, 2 buruk. Okey lagi. Itu dia panggil fiqhul muwazanah. Kita kena imbangkan di antara baik dan buruk. Jadi kita, itu dia Allah Ta'ala sebut dalam ini. Muhammad, apa ruginya kalau kamu beriman? Apa ruginya kalau kamu infak? Apa ruginya? Kita tanya, apa ruginya kalau awak belajar ilmu? Apa ruginya? Masya Allah, tabarakallah. Banyak benda yang perimbangan yang kita boleh buat. Dia panggil fiqhul muwazanah.
fiqh, perimbangan ataupun timbangan yang kita nak buat dalam perjalanan hidup kita ke akhirat, insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Insya-Allah kita sambung balik hari Sabtu nanti ayat 40, kerana menjadi jadual tetap kita pagi Jumaat kita baca kitab ni, kitab Islam cara hidup ni, insya-Allah taala. Jadi kita tamatkan perbincangan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.